Halo guys, welcome back to my channel. Update-nya jalan-jalan terus, yang penting hati senang. Kali ini aku ada undangan dinner time ya di Hotel The Westin Jakarta di lantai 50. Kebetulan nih guys, ya ada yang undang, kapan lagi untuk senang-senang. Oke guys, kita lanjut dulu perjalanannya. Semoga lancar di perjalanan, selamat sampai tujuan. Let's go, kita nikmati perjalanannya. Oke guys, kita sudah sampai di Hotel Westin lantai 50. Kita sudah sampai di atas nih guys ya. Kita lihat-lihat dulu pemandangan di lobi lantai 50. Seperti ini pemandangan Kota Jakarta dari lantai 50 guys. Kita keliling-keliling dulu di lobi sambil kita lihat pemandangan Kota Jakarta. Gak kepikir kalau terjadi gempa bumi atau kebakaran guys di gedung bertingkat kayak begini, dan kita lagi di dalam kayak gini. Aduh, masih bingung ya. Bingungnya apa? Bingung belum tahu mana jalur evakuasi. Ya harus kita harus ngapain ya kalau terjadi kebakaran atau gempa bumi. Ya kita ikutin aja lah. Ikutin yang ada dulu. Yang ada di sini kita nggak tahu kalau terjadi kebakaran atau gempa bumi kita harus kemana. Ya nikmatin aja, ntar juga mungkin ada petunjuk kalau terjadi sesuatu ya guys. Mudah-mudahan tidak lah ya. Aduh, tahu nih pikiran kok jadi ke safety ya. Oke guys ya, ini nanti tempat makan malamnya di bawah ya. Jadi di lantai 50 ternyata masih ada dua lantai lagi di atas lobi ya untuk pertemuan, di bawahnya untuk tempat makan malam. Oke guys, kita keliling-keliling dulu menikmati interior. Lihat tuh kawan-kawanku sama masih menunggu acaranya dimulai ya, pada santai-santai di lobi sambil melihat-lihat pemandangan. Beda pemandangannya dengan di atas gunung. Oke guys, kita keliling-keliling lagi sambil menunggu waktunya dinner time. Bye.
Okay guys, acara dinernya akan segera dimulai. Okay, kita menuju ke tempat dinner. Ini dia menunya guys. Ya, kita lihat-lihat dulu sebelum kita santap. Ya, ada menu apa saja di sini? Ini ada menu dari berbagai negara guys. Ya, selain negara kita ada juga dari negara-negara lain. Okay guys, kita keliling-keliling dulu melihat menunya. Pemandangan di luar sangat indah ya guys. Lampu-lampunya kelihatan indah sekali dari atas. Okay guys, sambil menikmati santap malam. Ini air rasa apa kak? Air rasa apa kak? Ini air putih. Aduh, kirain saya Arab putih. Ya, Arab putih ya. Karena wine putih. Bukan wine ya? Oh, kirain teh anggur putih. Kakaknya putih kenapa ya? Putih banget kakaknya. Kayaknya kebanyakan gula nih kakaknya nih ya. Iya, gula darah. Iya. Terima kasih. Gorengan. Ini bener tuh. Kayak kayak B2 tuh. Merah-merah. Ini apa dia jeruan? Ini apa? Wow, domba. Ini ada nasi apa? Nasi beli. Beli. Pasti yang. Guys, menurut pada Abi, partai kedua masih muat perutnya, sikat lagi. Sabian ini, white rice, Indian noodle. Partai ketiga, kawanku partai ketiga, Suzy.
Ini beef. Beef apa B2? Mati kan. Mantap bro. Oke, mantap bro. Oke. Partai keempat guys, mantap. Emang gua udah partai kelima tuh. Dikit. Minggu es krim partai keberapa nih? Lupa udah. Ada partai ke-6 udah. Partai ke-7 guys. Jakarta ya. Analisnya map-nya belum di apa belum di upgrade. Ya kayak gitu deh jadinya deh. Ya kita kembali Bang. Oke. Okay. Oke okay guys, hati senang, perut kenyang, mantap. Foto Pak, foto. Rame. Video dulu. Nah, ini ada selegram. Selegram kita ketemu di hotel lagi acara dinner time. Gimana dinernya? Enak gak dinernya? Kalian gak boleh bungkus ya? Sayangnya gak boleh bungkus ya? Enak kalau kesini ya? Tadi gak mau pesen, kalau pesen mana nanti dimintain itu dah, ada plastik. Like, subscribe. Mintain plastik tadi mah. Ini yang fokus ini udah habis 11 giga ini. Soalnya full HD. Sebelum pandemi. Foto foto dulu guys. Padi padi mana ya? Pertama kita di. Padi mana padi? Yang kembar mana yang kembar? Terjun bebas. Ngantri mau masuk liftnya guys. Nungguin apa bro? Nunggu apa bro? Pulang. Kirain nunggu diusir. Nunggu pulang. Oke guys, kita pulang dulu. Perut sudah kenyang, hati pun senang. Jangan lupa bahagia. Bahagia itu harus dicari ya guys. Kalau nggak dicari, nggak bakalan kita dapat bahagia. Sehat selalu ya guys. Salam sehat selalu. Bye bye. See you next time.